Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyambut keberhasilan timnas Spanyol meraih gelar juara Piala Eropa 2024 di Istana Moncloa. Usai bertemu dengan Perdana Menteri, para punggawa Spanyol itu langsung mengikuti parade kemenangan di pusat kota Madrid. Keberhasilan Spanyol merebut gelar juara Piala Eropa 2024 disambut langsung oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez. Para punggawa timnas Spanyol ini bertemu dengan Perdana Menteri di Istana Moncloa. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez mengucapkan selamat kepada para pemain yang telah membawa pulang Piala Eropa. Y además de la enhorabuena, yo quería daros las gracias por haber dado la mejor versión de España. Por haber mostrado la capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de sacrificio, de preparación, de estrategia, entrenador, enhorabuena. Y también de juego limpio y de juego bonito. Usai bertemu dengan Perdana Menteri, para pemain mengikuti pawai keliling kota Madrid dengan bus terbuka. Ribuan warga Madrid pun antusias menyambut para pemain dengan Piala Eropa yang dibawanya. Mereka rela menunggu berjam-jam untuk menyambut kehadiran timnas Spanyol. Jalan-jalan di pusat kota Madrid pun ditutup sementara selama pawai berlangsung. Perayaan kemenangan ini berpusat di alun-alun Cibeles, di mana ribuan penggemar sepak bola telah menunggu kehadiran skuad La Furia Roja. Gelar juara Eropa ini merupakan yang keempat kalinya bagi timnas Spanyol. Dari Madrid, Spanyol, NTV melaporkan.